guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Boy Curut. Ya, jumpa lagi dengan saya. Gimana apa kabar semuanya? Semua semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit. Banyak yang bertanya, siapa yang nanya ya? Ya sedikit info aja tentang burung hantu ini. Sebagian orang atau kebanyakan tidak mengetahui burung hantu itu apakah sebenarnya minum atau enggak. Ya, banyak yang mengetahui kalau burung hantu itu tidak minum, tapi pada dasarnya setiap makhluk hidup itu butuh air. Tapi kenyataan di lapangan kebanyakan itu tadi tidak mengetahui kalau burung hantu itu ternyata minum apa enggak. Nah, di sini saya jelasin atau menjawab pertanyaan burung hantu itu minum atau enggak sih. Oke. Jawaban yang sederhana ya udah saya jelaskan tadi, bahwa pada dasarnya setiap makhluk hidup pasti butuh air. Nah, dan bagaimana burung hantu itu minum, ya ini penjelasan lebih gamblang ya. Nah, berdasarkan yang kita ketahui, burung hantu minum itu tidak langsung minum di mata air atau air minum pada umumnya ya. Nah, dia dari segi makanannya itu sudah mengandung mineral. Baca. Nanti saya akan perlihatkan gimana burung hantu minum. Ya, yaitu dia kalau minum langsung dari mangsanya. Terus apa yang diminum? Ya, dia begitu menangkap, menerkam burung hantu itu menyergap mangsa. Fungsi dari paru burung hantu itu kan sedikit bengkok ya. Nah, itu dia akan memotong leher, atau istilahnya kita itu fungsinya itu untuk menyembeli lehernya, keluar darahnya. Nah, itu dia minum darah. Oke, daripada lama-lama kita saksikan videonya bagaimana burung hantu ini meminum darah. Teman-teman perhatikan tanda panah ini. Berikut cara burung hantu meminum darah mangsanya, yaitu dengan cara merobek leher dengan paruhnya. Nah, dengan paruhnya burung hantu ini akan merobek leher mangsa,
lalu meminum darahnya. Makanya kebanyakan di piaraan-piaraan jarang sekali orang memberikan minum. Kabur ya, tikusnya kabur ya. Cepat, pak, di kolong, pak, di kolong. Itu sini, dari sini kolongnya. Dari sini. Cintar, cintarin, cintarin. Ya teman-teman, ini tikus korban kedua. Nah, kita lihat kembali bagaimana cara burung hantu ini meminum darah tikus. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, burung hantu minum darah yaitu dengan paruhnya merobek leher mangsa, dan saat itulah dia akan meminum. Setelah meminum, mangsa terlihat tergulai lemas dan akhirnya mangsa itu akan ditelan bulat-bulat. Ya, seperti di video ini. Oke, sekian dari video saya ini. Informasi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Semoga berguna. Bagi yang suka, jangan lupa like, komen, subscribe, serta di-share. Semoga terhibur. Terima kasih. Girl about a 10. I should fuck her in a